bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. Rahim alhamdulillahi rabbil alamin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kita masih di muka surat 379. Qala al-imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qad kana hadzal hajar mulsaqan biha itil ka'bah. Batu itu, yaitu batu yang menjadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim, dahulunya dia menempel di dinding Ka'bah. Ala ma kana alaihi min qadimi zaman, sesuai dengan keadaannya di masa lampau. Ila ayami Umar bin Al-Khattab, sampai pada hari-hari pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Fa akharahu anil baiti qalilan. Kemudian beliau mengakhirkan batu tadi dari Baitullah sedikit. Li'alla yashghala al-musalluna indahu at-ta'ifina bil bait. Agar orang-orang yang sholat ke makam Ibrahim itu tidak menyibukkan orang-orang yang tawaf. Tidak, apa istilahnya kasarnya, mengganggu orang yang tawaf di Baitullah itu. Baik. Waktu bi'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi hadza. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diikuti di dalam ijtihad beliau tadi. Baik. Fa innahu qad wafaqahu Allahu fi asya. Karena Allah taala telah menyepakatinya di beberapa perkara. Minha fi qawlihi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di dalam ucapannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawit takhadna min maqami Ibrahim musalla. Sebaiknya kita mengambil dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Fa'angzalallah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayat ini. Dan jadikan ambillah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya, kalau terlalu dekat dengan dinding Ka'bah, mungkin apa menghalangi orang yang tawaf. Kalau yang sholat banyak sekali di situ, sholat di maqam. Wa qad kanat asaru qadamail khalil baqiyatan fi sakhrah ila awwalil Islam. Dahulu kala jejak-jejak dua telapak kaki Ibrahim al-Khalil itu masih ada di batu besar tersebut sampai di awal Islam, yaitu awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Abu Thalib fi qasidatihil lamiyatil mashhurah. Abu Thalib berkata di dalam syair lamiyah dia yang terkenal, dinukil dari Sirah Ibnu Hisham dan Ar-Raudul Anif. Raudul Anif punya Suhaili. Tayyib. Wa saurin wa man arsa sabiran makanahu wa raqin liyarqa fihi ra'a wa nazili. Ini wawunya dohirnya adalah wawu qasam, yaitu demi gunung Saur dan demi zat yang menegakkan gunung Sabir pada posisinya, dan demi rokin, yaitu yang seseorang yang naik untuk naik ke Hira dan orang yang turun. Wa bil baiti haqqil baiti min batni Makkah wa billahi innallaha laisa bighafili. Dan demi Baitullah, rumah yang hakiki di perut Makkah, walaupun ini sumpah jahiliyah ya, campur-campur sumpah dengan makhluk di situ. Dan demi Allah, sesungguhnya Allah itu tidak lalai. Wa bil hajaril musawwati yamsahunahu idaktanafuhu bidduha wal asaili. Dan demi Hajar Aswad, tatkala mereka mengusap-usapnya apabila mereka mengepungnya, iktanafu, yaitu di kanan dan di kiri, di waktu duha dan di waktu petang. Wa mauti'i Ibrahim fi sakhri ratabatun. Akhirnya kali ini wawunya wawu haliyah ya. Wa mauti'u Ibrahim fi sakhri ratabah, dalam keadaan tempat berdirinya
tempat pijakan Ibrahim di batu itu masih segar, rotobah. Ala qadamaihi hafian ghairana ili, di atas kedua telapak kakinya dalam keadaan hafian, tidak beralas kaki. Ghairana ili, tidak memakai slipper. Yakni annari jilahul karimah ghasat fi shakhrah, yaitu kaki Ibrahim itu sampai ghas, asal dari ghas itu adalah masuk, walaupun mungkin bukan masuk betul, tapi sampai apa, menimbulkan jejak di situ, di batu tersebut. Fasarat ala qadri qadamih, sehingga jadilah batu tersebut sesuai dengan kadar telapak kaki beliau. Hafiyatan la muntailah, ya, yaitu tidak beralas kaki. Walihada qala ta'ala wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Maka dari itu Allah Ta'ala menyatakan, dan ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan asas-asas dari Baitullah, demikian pula Ismail, ay fi hali qaulihima, tatkala mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Toh, berarti apa? Doa ini, kalimat ini, id yarfa'u Ibrahim, diucapkan tatkala Allah tatkala Ibrahim mengangkat, meninggikan qawaid. Ya, id di sini amilnya apa? Amilnya kata Ibnu Katsir adalah jumlah doa ini. Mereka berdoa. Fahuma fi ghayatil ikhlasi wa ta'ati lillahi azza wajal. Kedua-duanya ada di kemuncak keikhlasan dan ketaatan untuk Allah azza wajal. Tidak menulis prasasti ini dibuat saya tarikh sekian, tidak memerlukan itu semua. Ternyata Allah mengabadikan dalam kitab suci. Wahuma yas'alani minallahi as-sami'al alim, minallahi as-sami'il alim. Mereka berdua memohon kepada Allah yang maha mendengar lagi maha tahu, ayyataqabbala minhuma ma huma fi, agar menerima dari mereka berdua keadaan yang mereka ada di dalamnya, minata'atil azimah, berupa ketaatan yang agung, wasa'il masykur, dan usaha yang disyukuri. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah dan jadikanlah kami, maktub ke doa yang sebelumnya, dua orang yang berserah diri kepadamu, demikian pula dari keturunan kami sekelompok orang yang, yaitu umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan perlihatkanlah kepada kami cara peribadatan kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Wal maksud, maksud pembahasan ini, annal khalila bana asrafal masajid fi afdalil biqa, bahwasanya al khalil itu membina masjid yang paling mulia di tempat yang paling utama, fi wadin ghairi dzar, di suatu lembah yang tidak memiliki tetumbuhan. Iya, sangat jauh berbeda dibandingkan tanah suci yang di Baitul Maqdis itu, tanah yang diberkahi betul. Baik. Katanya apa? Tin dan zaitunnya paling subur di sana. Sementara Mekah sangat lain, tetapi Allah menjamin rezekinya, raghadan min kulli makan. Rezeki banyak dari segala tempat datang ke situ. Ya. Jadi doa kedua yang ini, Rabbana taqabbal minna. Gimana nampak sisi keikhlasan itu, Syekh? Wallahu alam, beliau menyebutkan itu tanpa menyebutkan sisi mana, tapi mungkin yang dari yang anak isyaratkan tadi, tidak menulis prasasti, tidak menulis apa, padahal kebiasaan raja-raja itu membuat prasasti. Atau ditemukan di apa itu, di dekat sempadan Makkah itu ada prasasti. Prasastinya raja apa namanya itu? Raja apa yang gajah itu, pasukan bergajah itu, iya, Abroha, temukan betul. Istilahnya kebiasaan raja-raja, ada di mana buat prasasti, di mana buat prasasti, tapi mereka berdua tidak melakukan itu. Baik. Mohon yang penting diterima amalan mereka, walaupun tidak mengiklankan ke orang-orang. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian wada'a li ahliha bil barakah, dan Ibrahim mendoakan keberkahan untuk para penduduk di situ, penghuni yang nanti akan ada di situ.
walaupun tanahnya ya tanah yang seperti itu, tapi berkah memang betul-betul datang. Wa ayyurzaqu minas samarat, dan agar mereka diberi rezeki dari buah-buahan. Ma'aqillatil miyah wa adamil asjari wazuru'i wasimar, padahal airnya sedikit dan tidak ada pepohonan. Ada tapi satu atau dua jauhah di situ, tapi secara umum ya tidak ada. Demikian pula tanaman-tanaman yang menghasilkan bijirin dan buah-buahan. Nanti ada, bukan nanti ya, jelas setelah Ismail sudah besar memang ada ya air zam-zam, tapi biasanya bukan untuk pengairan kan itu ya. Wa ayyaj'alahu haraman muharrama wa amnan muhtamma, dan agar menjadikan tempat tersebut sebagai tanah suci yang dihormati. Muharraman ya diharamkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan keamanan yang dilindungi. Muhtamman yaitu ada himyah, ada perlindungan. Ini muhattaman. Oh iya betul ya, muhattaman. Sah-sah iya. Berarti apa, diwajibkan kah? Keamanan yang bersifat wajib. Muhattam tayyib. Fastajaballahu walahul hamdulahu mas'alatah. Kemudian Allah mengabulkan permintaannya tadi, dan pujian hanya milik Allah. Walabba da'watah, dan memenuhi doanya. Wa atahu tilbatah, memberikan kepadanya permohonannya atau tuntutannya. Faqala ta'ala, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Apakah mereka penduduk Mekah itu tidak melihat bahwasanya kami telah menjadikan tanah suci ini sebagai tanah yang aman? Wa yutakhattafun nasu min haulihim, sementara orang-orang di sekeliling mereka itu diculik. Iya, peperangan antara Persia dan Romawi itu sampai ke daerah Arab, tetapi Mekah tetap bersih, Mekah tetap aman. Padahal kekuasaan Romawi sampai ke Busra, sementara kekuasaan Persia itu sampai ke daerah Harrah dan sekelilingnya. Tayib. Sementara apa? Mekah tetap terlindungi. Padahal mereka tidak punya pasukan apa-apa. Wa qala ta'ala, awalam numakkil lahum haraman amina. Apakah kami belum memberikan al-makin, yaitu apa? Kemantapan hidup, kekukuhan untuk mereka, yaitu tanah suci yang aman. Yujba ilaihi samaratu kulli syai', didatangkan kepadanya buah-buah dari segala sesuatu. Rizqam min ladunna, sebagai rezeki dari sisi kami. Kalau mereka mau durian, boleh durian sampai sana, atau mangga-mangga, tergantung mereka mau atau tidak mau, tapi secara umum semua yang mereka inginkan boleh didatangkan. Wa sa'alallaha ayyab'atsa fihim rasulan minhum. Ini, dan beliau meminta kepada Allah agar mengutuskan ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Ini menunjukkan apa? Kecerdikan Nabi Ibrahim, bukan hanya minta rezeki duniawi untuk keturunannya, tapi juga rezeki ukhrawi, yaitu hidayah kepada agama yang benar untuk keturunannya. Aimin jinsihim, yaitu dari jenis mereka, jenis penduduk yang tinggal di situ. Wa ala lughatihimul fasihatil balighatin nasihah, dan berdasarkan bahasa mereka yang fasih, yang mendalam, dan nasihah, yang memberikan nasihat atau setia. Litatimma alaihimun nikmatan, diisyaratkan di sini ya, agar kenikmatan, dua jenis kenikmatan menjadi lengkap untuk mereka. Ad-dunyawiyatu wa diniyah, nikmat keduniaan dan nikmat keagamaan. Bisa adatil ula wal akhirah, dengan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wa qad istajaballahu lah, Allah mengabulkan juga untuk beliau, bahkan yang diutuskan nabi terbaik, rasul terbaik. Fa ba'atsa fihim rasula, kemudian beliau mengutuskan ke tengah-tengah mereka seorang rasul. Tidak seperti apa tanah suci yang lain yang di Haron sana, yang di apa itu, yang Baitul Maqdis, rasul banyak sekali, tapi yang di Mekah rasul cukup satu, tapi yang terbaik. Wa ayya rasul, ini lil mubalaghah, rasul dan rasul jenis apa beliau, rasul terbaik. Khatama bihi anbiya'ahu wa rusulah, dengan beliau Allah menutup para nabi dan rasulnya.
wa akmala lahu minaddin ma lam yu'ti ahadan qablah, dan Allah menyempurnakan untuknya dari agama ini syariat yang tidak dia berikan kepada siapapun sebelumnya. Wa amma bidakwatihi ahlal ard, dan dengan dakwahnya itu beliau meliputi penduduk bumi. Alakhtilafi ajnasihim, walaupun jenis mereka beraneka ragam. Walughatihim, dan bahasa mereka beraneka ragam. Wasifatihim, juga beraneka ragam. Tayyib. Makanya yang disebutkan di sebagian kitab Injil itu bahwasanya apa? Isa mengatakan nanti akan diutuskan suatu roh laki-laki sepeninggalku, yang mana dia itu tidak akan layu. Maka kata para pakar yang sudah mereka masuk Islam dengan sebab mempelajari Injil mengatakan ini tidak berlaku pada Yesus, karena Yesus layu. Dia bahkan apa terbunuh menurut keyakinan mereka sendiri. Sementara Muhammad ini yang tidak layu, bahkan meliputi seluruh dunia ajarannya itu. Tayyib. Fi sa'iril aqtar, di seluruh penjuru. Wal amsar, dan negeri-negeri. Wal aqsar, dan zaman masa. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa kana hadza min khasa'isihi min baini sa'iril anbiya. Ini adalah bagian termasuk dari kekhususan beliau di antara para nabi yang lain. Li syarafihi fi nafsih, karena beliau sendiri memang mulia. Wa kama lima ursila bih, dan kesempurnaan wahyu yang beliau diutuskan untuk membawanya. Wa syarafi buqa'atih, dan kemuliaan tempatnya Tanah Suci Mekah. Wa fasahati lughatih, dan kefasihan bahasanya. Wa kama li syafaqatihi ala ummatih, dan kesempurnaan belas kasihannya kepada umatnya. Wa lutfihi wa rahmatih, kelembutannya dan kasih sayangnya. Wa karimi muhtadih, apa ini muhtadih? Aslihi wa tabi'ih, dan kemuliaan asal dan tabiatnya. Wa azimi maulidih, dan keagungan kelahirannya. Wa tibi masdarih, bagusnya asal dia. Wa mauridih, dan tempat ketibaannya. Wa lihada istahaqa Ibrahimul Khalilu alaihi salam, maka dari itu Nabi Ibrahim alaihi salam Al-Khalil berhak. Itkana baniyal Ka'bah, baniya Ka'bati ahlil ard, karena beliau yang membina Ka'bah penduduk bumi. Berhak apa? Ayyakuna mansibuhu wa mahalluhu wa maudhi'uhu fi manazili samawat. Mansob, posisi ya. Mahil, tempat. Maudhi', tempat juga. Gimana cara kita? Ada tempat, ada kedudukan, ada posisi. Ya. Posisi, tempat, kedudukan. Kedudukan, tempat. Di posisi-posisi langit. Warafi'id darajat, dan jalan darajat artinya level jalan atau level yang tinggi. Indal baitil makmur, di baitul makmur, sebagaimana beliau yang membina di bumi Ka'bah, maka layak untuk beliau posisinya di langit yang ketujuh, di dekat baitul makmur, menyandarkan belakangnya ke baitul makmur yang memang tepat di atas Ka'bah menurut sebagian riwayat. Alladhi huwa ka'batu ahli sama'i sabi'ah, yang mana baitul makmur memang Ka'bah penduduk langit ketujuh. Al-mubarakil mabrur, yang diberkahi, yang mabrur kita artikan apa berarti ya? Haji mabrur adalah haji al-mutakabbal, yang diterima. Apakah mabrur di sini juga yang diterima? Alladhi yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa, yang mana setiap hari itu dia dimasuki oleh 70.000 minal malaikah, dari kalangan malaikat. Yata'abadu nafih, beribadah di situ. Berarti sebesar apa ya Baitul Makmur, Masya Allah. Summa la ya'uduna ilaih, kemudian mereka tidak kembali ke Baitul Makmur. Ila yaumil ba'si wan nusyur, sampai hari pembangkitan dan pengumpulan, diganti oleh malaikat lain setiap harinya. Jadi sohnya yang mana? Kalau ini muttafaqun alaih hadis Anas, kalau masalah itu cuma masalah Baitul Makmur tepat di atas Ka'bah, ini yang sanadnya dipermasalahkan. Jadi kalau ini jelas hadis Anas. Wa qad dzakarna fi tafsir fi suratil Baqarah sifata binaihi lil bait.
telah kami sebutkan dalam kitab tafsir dalam surat Al-Baqarah, sifat pembinaan Ibrahim terhadap Baitullah. Wa ma warada fi dzalika minal akhbari wal asar, dan khabar-khabar dan asar-asar yang datang dalam masalah itu, bima fihi kifayah, yang mana ada kecukupan. Faman aradahu falyuraji'hu sama, barang siapa menginginkannya silakan merujuk ke sana. Walillahilhamd.